umum anggota IAMI tahun 2019 ini. Kita adakan di sini berharap banyak agar IAMI pun bisa berbuat nyata untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, pada acara umum anggota 2019 ini akan segera kita mulai. Dan mata kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Subhanallah itu serta Allah syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video akan berikutnya. Mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan, serta sediaannya untuk hadir pada acara pagi hari ini, di mana pada hari ini kita semua insya Allah akan bersama-sama melangsungkan rapat umum anggota yang merupakan majelis tertinggi dalam Pancasila sendiri. Semoga dari acara kita hari ini bisa menjadi keberkahan bagi saya yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang termasuk pada tamu kita dari BPT. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih atas undangan. Mohon izin saya mewakili Bapak Kepala BPD, Bapak Amrisa, karena beliau berhalangan hadir sehingga saya juga mewakili. Dan senang sekali bisa di sini, tengah-tengah keluarga Diabi yang hebat, yang super, dan yang sangat kompak. Dan juga terima kasih kepada kepengurusan di bawah pimpinan Pak Mas Bimo, luar biasa banyak sekali capaian-capaian saya sudah baca sekilas laporannya. Juga selamat kepada rekan-rekan semua yang bisa mengawal pusat yang ini sehingga hari kita ajarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Diabi hari ini bisa melaksanakan rapat umum dan memilih ketua baru untuk pengurusan. Barangkali itu menjadi suatu kesempatan baik juga di tengah kegiatan kita sudah kita lewati di 2014-2015 bahwa kita untuk kegiatan berikutnya kita lebih banyak mencari kredit. Jadi memang kendala sekarang bahwa hilirisasi produk itu terutama produk-produk riset itu selalu jadi masalah, selalu jadi kendala, selalu jadi riset. Susah sekali dilakukan Diabi mengenai paten-paten untuk produk-produk di bagian riset maupun bagian usaha dan lain-lain bisa langsung mengurus ke pasar. Barangkali di sini kalau bisa Diabi coba kita sinergikan program-program lain yang jalan. Jangan sampai kita mungkin sudah tidak ada jaminan tetapi sekarang kita lebih banyak saja masih yang kalau kita lihat komponen EKDN itu lemas kan, apalagi kalau kita lihat di bagian rekan-rekan dari TPD dari industri harga itu sangat sedikit sekali komponen dalam ini yang bisa kita support. Transportasi juga sama, bisa ke sektor lain, migas dan lain-lain. Tapi di sini Diabi bisa menekan peran yang sangat penting di sini. Kita sadar bahwa ABG saja tidak terdapat di sini, bisnis yang terdapat tidak cukup. Sekarang masuk community dan asosiasi. Bahwa asosiasi yang lebih kuat yang bisa menggalang kekuatan kita ke depan industri-industri kita bisa maju, TKDN bisa meningkat. Yang sampai semua pasal di buatan Cina, bisa kita tahu di Maritim, jangkarannya jangan kapal buatan Cina. Susah dijagakan sampai ada Pak Presiden perhubungan pernah menyampaikan ini juga dan jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita susah dia buat Cina jadi semua orang buat Cina sampai bisa bahkan menjadi kabur sekarang sangat atas kalau bahwa bisa keluarga Diabi asosiasi ini seharusnya bisa menangkan peran kita banyak sekali dari kita yang sekali juga jadi sebagai kapal sebagai bisnis maupun sebagai akademisi keluarga Diabi sila tepatnya sebagai tim dan coba cari jalan ini yang kadang-kadang juga berkumpul dari kami-kami dan juga kita jadi mungkin
kegiatan bisa membuat delegasi-delegasi kegiatan atau program-program bisa jadi benchmark untuk nasional ke depan. Kita luar biasa, ya.
menjadi badan pemikir bangsa, kita sudah menjadi badan pemikir bangsa. Dalam memecahkan berbagai masalah negara, aktivitas think tank kita memikirkan hal-hal konseptual, mendiskusikan dan merekomendasikan berbagai masalah yang ada di bangsa ini terkait dengan risiko dan portofolio anggota YAMI. Banyak sekali media ada di mana-mana. Liputan koran boleh cek di internet sekarang. Semua meliput tentang YAMI, cara berpikir kita. Jadi YAMI ini sudah menjadi think tank bangsa Indonesia dan didengar sekarang oleh para tinggi nasional. Jadi itu salah satu pencapaian YAMI yang dari 0, 0 sampai sekarang bisa didengar. Jadi itulah YAMI nanti. Diaspora intelektual, ya, serta membuat kanalisasi diplomasi yang berkembang dengan visi dan misi YAMI, yakni bertemu dan berdiskusi langsung dengan kedutaan besar negara-negara maju dunia, negara sahabat. Hanya YAMI yang berani bertemu dengan dubes Amerika. Hanya YAMI yang berani bertemu dubes Inggris. Hanya berani YAMI yang berani bertemu dubes Australia. Hanya YAMI yang berani bertemu dubes Jepang. Hanya YAMI yang bisa masuk ke ruang kerjanya dubes Amerika. Lanjutkan. Dan terakhir, hanya YAMI yang bisa bertemu dengan dubes-dubes Timur Tengah. Raja jarak kita temui. Kemarin kita ketemu dubes Bahrain, minggu depan kita mau ketemu dubes Qatar. Jadi artinya apa? YAMI terus melakukan fungsi diplomasi internasional yang harusnya dilakukan oleh kementerian luar negeri, tapi YAMI berfungsi sebagai fungsi diplomasi internasional. Kenapa harus YAMI? Karena kita orang yang paling pede, kita orang yang paling pede kita bertemu dengan orang asing, karena kita minimal 5 tahun, 10 tahun di negara Prancis, 10 tahun di negara Jepang, 15 tahun di Belanda, 7 tahun di Imperial College, 5 tahun di MIT. Hanya kita yang bisa melakukan ini. Nah untuk itu, fungsi itu kita dorong terus untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa Indonesia, tentu saja tidak hanya organisasi. Bahkan beberapa duta besar memberikan kuliah umum di hadapan alumni, kuliah umum menjadi pembicara dalam forum-forum YAMI. Satu duta besar Jerman, dua duta besar Jepang. Kemarin kita ketemu duta besar Amerika, dia kita minta untuk menjadi pembicara juga. Artinya ini ada perjuangan berat YAMI untuk bisa bernegosiasi, melobi orang-orang asing. Dan orang yang paling banyak itu terjadi tidak yang lain. Demikian saya sampaikan laporan tentang jawaban saya. Ini semua adalah pokok-pokok keberhasilan kepengurusan 2017-2019. Sebetulnya masih banyak yang lain, Papua, para rekan-rekan Aska masih banyak luar. Namun inti-inti yang kita berikan. Semoga tim pengurusan yang baru ini, saya harapkan pengurus baru dengan ketua yang baru nanti bisa lebih menjalankan lagi organisasi yang lebih cepat, lebih tajam, lebih fokus dan juga menghasilkan. Ya tentu saja yang menjadikan untuk sebesar-besarnya manfaatnya bagi bangsa Indonesia, bagi organisasi, bagi alumni dan bagi keluarga. Terakhir. Jadi sedikit gambaran tentang apa yang kita lakukan di mana, tidak tahu. Nah ini penting nih. Jadi YAMI tidak bekerja sendiri. Mohon Pak Ketua, teman-teman semua, anggota yang terhormat, YAMI menjalin sinergi. Ya, YAMI tetap bangga sebagai YAMI organisasi terbaik, tapi YAMI tidak mau bekerja sendiri. Itulah kehebatannya YAMI. YAMI merangkul semua organisasi intelektual. Ya, YAMI sangat proud, YAMI sangat bangga terhadap organisasinya, alumni-nya, tapi YAMI merangkul semua orang, tidak kerja sendiri. YASPRO kita rangkul, YAMI Prancis kita rangkul, TU Delft kita rangkul.
IAJ kita dirikan. IAJ kita tidak rangkul, kita dirikan. Ketua umumnya Pak Komar menjadi Pak Komar. IAITB kita rangkul. IAITB kita rangkul. Pak Ridwan siap jadi. Kapan aja hadir. IAPA Inggris kita rangkul. IBM kita rangkul. Solusi 47 kita rangkul. ICMI kita rangkul. Ikatan Cekingan Muslim se-Indonesia. BPPT tadi hadir, kita rangkul semua. Ya saat ini, semua jenderal-jenderal sekarang hormat kepada Jambi. DKI kita rangkul. DKI yang punya APBN 70 triliun kita rangkul. Jadi alumni luar negeri kita rangkul. Alumni-alumni Amerika kita rangkul. Jadi Jambi meskipun proud sebagai organisasi kuat, tapi kita rangkul semua. Mengantar saja. Terima kasih Pak Isan. Kita sekarang masuk pemilihan dan penangkatan ketua umum Jambi periode 2020 dan 2023. Kita tunjuk sekarang yang memimpin adalah ikuti lagi. Ini kalah. Ini tadi sudah dibahas tuh. Kau nih. Perubahan ADRT dibahas tuh. Main pilih dari ketua aja. Kemana? Perubahan ADRT. Kecuali yang ada permintaan, tapi yang ditawarkan dulu. Oh gitu. Iya. Terus nanti juga lagi buat apa kalau dibagi dengan dibahas. Baik. Jadi tadi pertanyaan Pak Ica itu, apakah memperbarui akta anggaran dasar guna memperluas keanggotaan, kontribusi dan mendorong aktifan sudah dibahas belum? Itu Pak Ica ya. Nah, itu tadi dibacakan oleh Mbak Wiwi. Jadi tadi Wiwi itu bacain tentang garis besar program kerja ada lima, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di 5 tadi udah dibacain. Kalau saya nggak salah mungkin Pak Jarot kecepatan udah diketok. Tapi kalau memang perlu kita bahas, apakah kita akan membicarakan tentang isu di salah satu anggaran dasar. Salah satu isu anggaran dasar itu tentang pasal keanggotaan. Itu biasanya dari tiga kali munas, tiga kali ruang. Biasanya yang dirubah adalah soal keanggotaan. Jadi kalau misalnya kita mau bicarakan boleh. Jadi mohon izin teman-teman di sini. Jadi ini penting karena kemungkinan besar saya kasih pengantarnya aja ya. Di 2013 itu pasal 10 Bapak Ibu kalau saya nggak salah punya anggaran dasar di masing-masing filenya. Pasal 10 itu bicara tentang keanggotaan. Waktu tahun 2013 yang dimaksud dengan anggota IAPI adalah orang-orang yang ikut program UFP, STNBP, STIT dari program S1. Pada tahun 2015 dirubah, yang boleh menjadi anggota IAPI adalah orang yang ikut program S1, S2, S3 ataupun program lain dari program UFP, STNBP, STIT dan program-program lain. Pada tahun 2016, karena kita juga mendapatkan arahan dari Pak Habibie agar kita gak inklusif, kita rubah bahwa siapapun yang melakukan inovasi dan teknologi dan bersekolah di luar negeri dapat menjadi anggota IAPI. Itu 2016. Nah sekarang 2019, kalau saya nggak salah tangkap tadi pertanyaannya Bang Ican, ada nggak orang yang beranggapan bahwa soal anggaran dasar ini akan ada perubahan? Kalau misalnya ada, monggo, biasanya soal keanggotaan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kita ketok terus. Silakan. Keanggotaan. Jadi ini sebenarnya pertanyaan besar kita juga nih, ini soal eksistensi. Jadi
kita selama ini namanya memang Ikatan Alumni Habibi, program Habibi. Kita dapetin namanya ketika itu kita minta ke Pak Habibi, dan Pak Habibi bersedia memberikan namanya. Itu saya kira peristiwa yang sangat langka. Dan karena kita punya nama Habibi, program Habibi, itu boleh dikatakan IABI bisa sebesar ini dan bisa sekuat ini. Kalau kita nggak punya nama itu, mungkin kita masih jadi Ikatan Alumni Program UFP, STPDP, STIN, BSLN, BSLN Gumnis. Tapi karena kita punya nama Ikatan Alumni Program Habibi, kita bisa merasa punya bonding, itu satu. Pada saat yang sama, poinnya Pak Komang itu juga taken, bahwa dunia juga berubah, bahwa saat ini yang dianggap beasiswa program pemerintah itu ada satu yang besar namanya LPDP, tapi kalau di Ristek ada namanya Riset Pro, itu sangat kecil. Kalau yang LPDP sangat besar, itu memang isu juga buat kita. Tetapi dari segi eksistensi, kita berusaha sesuai adopsi zaman dengan cara di 2016 kita sudah merubah pasal keanggotaan kita menjadi untuk diterima di negara lain dan negara-negara maju di dunia, disebutnya gitu. Ini sekaligus menjawab punyanya Pak Salim tadi. Artinya kita nyebutin 9 alasan sejarah, tapi maksudnya semua negara di dunia pun diperkenankan. Dulu alasannya kenapa harus luar negeri, karena kalau kita sebut Ikatan Alumni Beasiswa dalam negeri dan luar negeri, itu menjadi kita jadi kayak Ikatan Alumni biasa aja lah, itu satu. Kedua, LPDP itu sebenarnya bukan program beasiswa luar negeri. LPDP itu kayak super smart zaman dulu. Dalam negerinya jauh lebih besar daripada luar negerinya. Jadi LPDP itu 15.000 dalam negeri, 5.000-nya luar negeri. Jadi kalau ketemu, ya omongannya pakai bahasa Indonesia lah. Kalau di sini ngomongnya, di situ ada yang ngomong pakai bahasa Jepang, ada yang pakai bahasa Jerman, ada yang pakai bahasa Prancis. Itu norm kita. Sehingga selama ini kita tetap pakai namanya lengkap, satu. Kemudian, maksudnya 9 negara ditambah negara lain. Tapi kami menganggap bahwa saat ini cukup. Kalau memang dirasa perlu, soal perubahan anggaran dasar ini kayaknya perlu dibuat. Jadi pengurus tahun depan itu punya tugas untuk melakukan perubahan anggaran dasar lebih menyeluruh, terutama salah satunya soal keanggotaan. Karena jangan sampai kita perubahan keanggotaannya sepotong-sepotong. Itu komentar saya. Kita lanjut ya untuk agenda berikutnya. Ya, tadi sudah disampaikan pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum IABI periode Desember 2019 sampai Desember 2024. Semua menyimak ya. Saya bacakan dulu supaya kita punya pemahaman yang sama nih. Berdasarkan tata tertib di pasal di bab 9 pasal 12. Saya ulang. Ketua Umum yang dapat dipilih, saya ulang ya, Ketua Umum yang dapat dipilih memenuhi kriteria adalah anggota biasa IABI yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Saya bacakan lagi ya. Kemudian tidak menjadi anggota partai politik atau berafiliasi pada salah satu parpol yang ada di negara Republik Indonesia. Memiliki konsep visi dan misi yang jelas untuk memajukan IABI yang wajib dipaparkan dalam sidang pleno pemilihan ketua umum pada RUA. Memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Mampu bekerja sama secara kolektif. Memiliki komitmen, waktu, kompetensi untuk memimpin IABI sesuai anggaran dasar dan garis besar program kerja IABI. Pernah aktif berkontribusi sebagai pengurus inti IABI di satu periode pengurusan. Oke, sampai di situ ya. Lalu penjaringan bakal calon ketua umum dan penetapan calon ketua umum. Jadi
pemilihan ini nanti tolong dikoreksi kepada para pimpinan sidang ataupun kalau memang ada kekeliruan. Kita memilih satu orang ketua umum. Jadi ketua umum ini nanti punya hak penuh untuk memilih para pengurus lainnya, pembantu, untuk membantu kerja ketua umum. Begitu ya? Betul ya? Nah, sekarang kita mesti tentukan calon ketua umum. Calon ketua umum Yabi berikutnya siapa ya? Mungkin dari panitia atau dari sekjen? Sudah ditentukan calonnya sudah ditentukan. Sudah, oh ya, oke, sudah terdaftar ya. Jadi calon ketua umum saat ini yang terdaftar masuk hanya satu, yaitu saudara Bimo Sasongko. Betul ya? Karena hanya satu calon ketua umum, berarti agenda. Tadi ada yang ngomong sama saya ingin mencalonkan diri. Saya mau tanya, namanya Seto Luseno. Seto Luseno nggak daftar? Oke, jadi mekanisme penjaringan calon itu sudah ditentukan. Jadi tentunya cuma satu yang sesuai dengan mekanisme, yaitu saudara Bimo Sasongko. Agenda berikutnya berarti adalah penyampaian visi dan misi dari calon ketua umum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya diberi kesempatan Pak Ketua untuk memberikan visi misi ya. Sebenarnya tadi udah visi misi panjang lebar juga selain LPJ, tapi saya ulang lagi sekali lagi supaya jelas maunya kemana kita ini organisasi YAMI. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui, almarhum Presiden Habibie di masa beliau menjadi Menristek, kepala BPPT, kepala BPIS, ya, termasuk PTDI, PAL, macam-macam segalanya, mempunyai misi besar, yaitu melakukan inisiasi pengiriman pemuda-pemudi Indonesia ke luar negeri, ya, ke negara maju dunia, dengan misi satu, hanya ingin membangun Indonesia supaya tinggal landas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu satu misi dia kalau menurut saya, ya. Nah, untuk itu, selanjutnya ketika organisasi YAMI ini didirikan, almarhum Presiden Habibie mengizinkan YAMI ini untuk menggunakan nama beliau. Jadi diizinkan ini, kita minta kalau nggak salah dan diizinkan, ya. Bahkan almarhum Presiden Habibie adalah pendiri dan pendukung utama kata kalau program Habibie. Tidak ada lagi yang lain. Patron kita adalah almarhum Presiden Habibie. Jadi jarang-jarang Habibie memberikan suatu apa dukungan yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri lagi, YAMI ini menjadi organisasi yang sangat dikenal oleh publik, oleh birokrat, oleh pengambil keputusan, oleh decision maker. Semua dikenal nih sekarang nih. Boleh cek semua tahu bahwa YAMI ini sekarang dikenal. Dikenal bukan karena melakukan korupsi atau macam-macam, tapi dikenal karena memang kita ini orang-orang yang berkualitas tinggi, mempunyai wawasan global dan NKRI. NKRI. Ya, selanjutnya kita juga dikenal sekarang oleh media massa nasional seperti yang saya tadi bilangkan di tanah air. Pemerintah juga sekarang ini menilai eksistensi YAMI ini menjadi sangat penting dan sangat direspek. Eksistensi YAMI juga sangat direspek oleh pemerintah, terakhir oleh Menristek Bapak Profesor Bambang Brojonegoro. Ya, bahkan berbagai negara maju dunia sekarang melalui duta besarnya telah mengenal YAMI dengan pandangan yang sangat positif. Level kita sudah tidak nasional lagi, sekarang internasional. Ya, internasional. Oke. Okay. Nah, saya merasa
semua ini karena kerja keras pengurus IAB sebelumnya. Ya, kerja secara maraton terus-menerus tanpa mengenal lelah dengan kepercayaan tinggi. IAB kalau tidak dijalankan dengan kepercayaan tinggi, IAB enggak ada apa-apanya, semua loyo semua. Takut semua. Ya, namun saya sebagai ketua umum mendorong semua anggota IAB, Pak Ketua, untuk percaya diri, pede. Tapi tidak sendiri-sendiri. Ya, tapi tidak sendiri. Saya ingin IAB percaya diri secara sistematis bersama-sama. Ini yang akan membuat kekuatan besar kita. Ya, kalau Pak Bendung sendiri maju, oke, biasa saja. Pak Kahan sendiri jadi tokoh terkenal, biasa saja. Kita enggak bangga. Atau Bu Enia jadi kepala BRIN, kita enggak bangga. Tapi kalau Bu Enia, Pak Bendung, Pak Kahan bersama-sama menggaungkan IAB, membawa nama IAB di posisi masing-masing, baru kita bangga. Ya, karena itulah kekuatan besar kita yang jarang di profesi. Dan terakhir yang paling penting, untuk ke depan jika saya terpilih atau diangkat, saya bertekad akan para alumni dan anggota IAB yang telah eksis berkarya dan berinovasi di bangsa ini bisa lebih berperan nyata dalam pembangunan nasional serta bisa menempati posisi-posisi jabatan-jabatan strategis di tanah air. Itu yang paling penting. Baik di level nasional, bahkan dunia, sesuai dengan integritasnya, sesuai dengan kompetisinya, sesuai dengan kapabilitasnya, dan tentu saja minatnya. Jangan enggak diminat kan, harus sesuai minatnya juga. Jadi itu yang akan saya dorong 5 tahun ke depan. Saya dorong semua agar para alumni IAB yang posisinya sekarang usianya matang semua untuk maju ke atas bersama-sama. Jangan satu orang, harus banyak. Sekarang masih satu, dua, sekarang harus banyak. BRIN harus dikuasai IAB, Ristek harus dikuasai IAB, BNPT udah dari dulu. Semoga Allah meridai putusan saya ini dan mohon dukungannya bagi rekan-rekan semuanya. Demikian saya sampaikan, maju terus IAB, maju terus anak-anak Tuan-Tuan Habibi, maju terus bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pimpinan sidang mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sebelumnya. Terima kasih kepada semua peserta ruang kali ini atas segala partisipasinya dan juga dukungannya, baik support moral maupun material, terutama kepada para donatur yang sudah menyumbangkan sedikit bantuannya untuk penyelenggaranya acara rapat umum anggota tahun 2019 ini. Lebih kurangnya kami sebagai pimpinan sidang mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.